Pada pelaksanaan program TMMD, anggota Satgas terus meningkatkan kemanunggalan bersama warga. Salah satunya dengan gotong royong bersama, mengangkat kubah musola pada pelaksanaan rehab musola Al-Huda. Setelah sebelumnya warga menggelar selamatan agar mendapat kelancaran dan kemudahan dalam proses renovasi musola Al-Huda, selanjutnya, sebagai tradisi warga, kubah yang nantinya dipasang diarak dulu mengelilingi dusun sebanyak satu kali putaran. Dalam arak-arakan tersebut juga diiringi lantunan alat musik rebana, di mana anggota Satgas TMMD yang membawa kubah tersebut untuk diarak mengelilingi dusun. Usai diarak, kubah pun dipasang di atap musola Al-Huda. Dan lagi-lagi, anggota Satgas turut membantu dalam proses pemasangan kubah di atap musola. Warga Desa Ketapang, Basiran mengapresiasi peran anggota Satgas yang tidak hanya berjibaku merehab musola, namun juga turut mengarah kubah tersebut yang kemudian dipasang di atas musola. Dalam rangka untuk menaikkan perlengkapan untuk menjadi keberkahan dari para alim dulu. Jadi kita mengadakan ritual stok itu sebelumnya dinaikkan itu dikelilingkan dulu masyarakat agar masyarakat memberikan suatu keberkahan. Dan itu pun disengguyung oleh warga RT 02 khususnya dan umumnya untuk Desa Ketapang. Keliling satu kali. Pihaknya tak menyangka bahwa anggota Satgas tersebut turut berperan dalam. Menurutnya, hal tersebut wujud nyata kemanunggalan TNI bersama dengan masyarakat setempat. Dari Salatiga, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.